Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi anda KPM PKH dan BPNT yang saat ini masih menunggu-nunggu pencairan bantuan PKH dan BPNT untuk alokasi bulan Juli dan Agustus bahwa Alhamdulillah untuk proses pencairan bantuan sosial PKH tahap ke 4 dan BPNT tahap kelima ini benar-benar sudah dicairkan secara bertahap dan saat ini proses pencairannya sedang dilanjut dicair-cairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D saya doakan bagi KPM PKH dan BPNT di berbagai wilayah yang belum cair bantuannya, semoga pada hari ini di daerah Anda, Kartu KKS Merah Putih, semoga sudah ada keberuntungan, ada saldo yang masuk, dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja terpantau cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja? Keluarga penerima manfaat. KPM yang terpantau Baru saja cair Tersebut Saya tidak henti-hentinya doakan Bagi KPM PKH Dan BPNT Semoga uang PKH tahap Keempat maupun BPNT tahap kelima Anda semoga cairnya Sesuai komponen dan tidak Berkurang sama sekali Dan berikut Update pencairan Bantuan sosial yang sudah terpantau Pantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai, supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa Alhamdulillah proses pencairan bantuan sosial PKH tahap keempat dan BPNT tahap kelima Juli dan Agustus Ini proses pencairannya benar-benar pada hari ini masih sedang dilanjut disalurkan Dan berikut terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah cair Yang pertama ini untuk di daerah Daerah Tasikmalaya, Jawa Barat, akhirnya PKH tahap keempat, alokasi Juli dan Agustus, kartu KKS Bank BNI sudah dicairkan bertahap. KPM dari Tasikmalaya ini cair senilai Rp250.000. Kemudian masih untuk di daerah Tasik, bantuan PKH tahap keempat BNI. KPM ini cair senilai Rp648.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.